Hari ini kita jelajah kampung UMKM di Dusun Rejoso, Desa Junrejo, Kota Batu. Yuk. Dengan pakaian, tempat tisu, baki dan sebagainya. Ini meja untuk belajar yang juga kekinian, lihat dari gambarnya. Tobot X Y. Benar-benar dari belajar kampung, karena belajar kampung. Dari gang ke gang, dari lorong ke lorong. Tapi suasananya juga masih asri. Udah bed. Oh, one lorong one product ini. Menit 3.000. Jadi 1 jam 12.000. Kali 8 jam kerja, 12 kali 8 6 jam lah. Itu belum bahan dan segala macam. Kerjanya 6 jam lah. Salah satu pusat oleh-oleh yang ada di kampung ini. Jadi di belakang tempat-tempat produksi, di depan yang agak dekat jalan ini tempat souvenir, jadi tempat display lah, showcase gitu. Ini semua produknya Rejoso dan Desa Junrejo. Belum di finish, nanti di finish. Datang di pembuatan. Carang Mas, tahu nggak carang Mas itu dari apa? Dari Taylo. Taylo itu apa Mas? Proses kayak tadi itu bisa kebayang ya? Ya walaupun ini kali 3 tetap aja prosesnya ini. Rasanya enggak kalah. Enak banget rasanya. Dan sekarang kita mau lihat proses pembuatan mamin makanan. Ini di nggak cuma dimakan buahnya, tapi juga diproses jadi keripik, jadi apapun lah. Tapi kita hari ini datang ke pengolahan buat jadi keripik. Terus di YouTube Jelajah Kampung.